Baik uh, para pemirsa yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala kembali lagi kita di Ustaz Menjawab dan kita sedang membicarakan uh, satu tema yaitu kisah-kisah yang mengagumkan. Di dalam Al-Quranul Al Karim Allah banyak menyebutkan kisah-kisah uh, para nabi ya, kisah orang-orang salih Dan semua kisah-kisah itu disebutkan adalah dengan tujuan untuk membuat kita berpikir, menjadikan kisah-kisah itu sebagai pelajaran bagi kehidupan kita sehari-hari. Tadi kita sudah sebutkan satu kisah yang mengagumkan, yaitu kisah Nabi Zakaria, bahwa Nabi Zakaria telah mendapatkan seorang anak, yaitu Nabi Yahya, yang nama Yahya ini belum pernah ada orang semacam dia. Uh, yang diciptakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, seorang bayi yang luar biasa, bayi yang suci, dan Nabi Zakaria mendapatkan uh, anak seperti ini di usia beliau sudah sangat tua, digambarkan oleh uh, Al-Quranul Karim di dalam ayat yang kita sebut tadi, bahwa Nabi Zakaria sudah uh, memutih rambut di kepala beliau, sudah semuanya jadi uban. Dan tulang beliau juga sudah sangat lemah, bahkan dibahasakan juga dengan kata-kata itiya. Itiya itu artinya kering, ya, jadi beliau merasa di beliau sudah sangat uh, tua dan sudah kering seperti itu. Tapi ternyata Nabi Zakaria uh, diberikan anak oleh Allah Subhanahu Wa Taala, uh, karena beliau tidak pernah kecewa dalam berdoa kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Ini juga pelajaran bagi kita para pemirsa sejati yang dimuliakan Allah bagi kita yang masih belum dikaruniai anak oleh Allah Subhanahu wa taala maka jangan pernah berhenti berdoa, jangan pernah kecewa ya untuk berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini disebut di sini ya bagaimana Nabi Zakaria alaihi salam uh, <coughs> berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala dengan doa Rabbi ini wahana al-'azmu minni wa ishta'ala ar-ra'su syaiba wa lam akum bi rabbi syaqiyya Ya Allah sesungguhnya Rambut di kepalaku sudah memutih semuanya Sudah semuanya diuban Tulang belulangku telah lemah Tapi aku tidak pernah kecewa Berdoa padamu Ya Allah nah, ini, ini ini poin yang harus uh, Kita miliki pada Menurut aktif yang bukan Allah Bahwa kita jangan pernah kecewa Dalam memohon kepada Allah subhanahu wa ta'ala Baik kita lanjutkan Nah, uh, Nabi Zakaria meminta kepa kepada Allah sebuah tanda sebagai uh, supaya beliau bisa tahu bahawa beliau akan dikaruniai oleh Allah seorang anak. Nabi Zakaria berkata, "Qala Rabbi ja'al li ayah." Ya. Ayat ke Sepuluh 10, ya. Nabi Zakaria berkata, "Ya Tuhanku, berilah aku satu tanda." Qala Allah berfirman uh, alla nasa Tandanya adalah Tanda bagimu ialah bahwa kamu tidak dapat bercakap-cakap dengan manusia Selama tiga malam padahal kamu sehat nah, Orang tidak bisa bercakap-cakap dengan orang lain Itu biasanya karena sakit ya Tetapi Nabi Zakaria tidak bisa bercakap-cakap Padahal beliau sehat Itu bukti bahwa Nabi Zakaria akan diberikan anak oleh Allah Subhanahu wa taala. Selama tiga hari beliau tidak bisa bercakap-cakap dengan manusia. Kemudian dilanjutkan di ayat berikutnya di ayat 11 ya. Fa kharaja ala qaumihi minal mihrabi fa auha ilaihim an sabbihu wa Maka Nabi Zakaria keluar dari mihrab menuju kaumnya lalu ia memberi isyarat kepada mereka hendaklah kamu bertasbih di waktu pagi dan petang. Nah, jadi Nabi Zakaria tidak bisa bercakap. Hanya bisa memberikan tanda, memberikan isyarat kepada masyarakatnya supaya mau bertasbih, supaya masyarakatnya mau bertasbih. Nah, ada isyarat-isyarat yang dipahami oleh masyarakat beliau. Bahwa yang diinginkan oleh Nabi Z Nabi, -Nabi Zakaria dari mereka adalah supaya mereka bertasbih ya, di waktu pagi dan petang. Kemudian para pemirsa cerita Allah muliakan, Allah lanjutkan ya, di ayat ke-12. Di ayat ini Allah menceritakan tentang Nabi Yahya. Ya Yahya khudil kitab biquwah wa atainahu al sabiyya. Apa firman Allah kepada Nabi, Z Nabi Yahya, anaknya dari Nabi Zakaria ini? Hai Yahya, ambillah Alkitab, Taurat itu dengan sungguh-sungguh. Dan kami berikan kepadanya hikmah. Nah, ini dah kelebihan Nabi Zakaria Nabi Zakaria diberikan oleh Allah subhanahu wa ta'ala kitab ya meminta kepada Nabi Yahya untuk mengambil kitab Taurat nah yang Allah turunkan kepada Nabi Musa ya kitab Taurat sudah pasti ya supaya Nabi Zakaria ini eh, supaya Nabi Yahya ini mengambil kitab Taurat itu dengan sungguh-sungguh untuk apa untuk diamalkan isinya dan disampaikan kepada umatnya nah, itu maksudnya dan disebutkan dalam tafsir seperti itu dan kami berikan kepadanya hikmah, yeah. maksudnya adalah pemahaman Taurat dan pendalaman agama. Nah, jadi Allah berikan kepada Nabi Yahya hikmah, dapat memahami agama secara mendalam. Kemudian Allah lanjutkan wahana <tuh> wa selagi ia masih kanak-kanak. Nah, jadi Allah memberikan hikmah, memberikan pengetahuan agama yang mendalam kepada Nabi Yahya selagi Nabi Yahya itu masih kanak-kanak. Kemudian dilanjutkan oleh ayat berikutnya, wa barram biwalidayhi wa yakun Dan Nabi Yahya ini adalah memiliki rasa belas kasih yang mendalam, yang mendapatkan rasa belas kasih yang mendalam dari sisi kami dan kesucian dari dosa nah, ini dia kelebihan dari Nabi Zakaria eh Nabi Yahya ya Nabi Yahya anaknya dari Nabi Zakaria ini bahwa beliau diberikan Kitab Taurat ya Kitab yang diturunkan kepada Nabi Musa Alaihissalam tapi kemudian Allah meminta Nabi Yahya untuk mengambil Kitab Taurat itu dengan sungguh-sungguh agar bisa diamalkan isinya dan disampaikan kepada masyarakatnya Nabi Yahya diceritakan di ayat yang kita bacakan tadi bahwa diberikan hikmah oleh Allah di waktu beliau masih kecil kemudian beliau diberikan kasih sayang oleh Allah dan diberikan kesucian dari dosa nah, di ayat berikutnya disebutkan di ayat ke-14 yakun <coughs> jabaran dan dia adalah seorang yang kemudian apa namanya dan beliau itu adalah orang yang bertakwa banyak berbakti kepada orang tuanya, bukanlah ia orang yang sombong lagi durhaka. walam yakun jabbaran asiya. Beliau tidaklah menjadi bukan orang sombong dan juga bukan orang yang durhaka. Inilah sifat-sifat dari seorang anak. Eh, harusnya anak-anak kita seperti uh, Nabi Yahya ini ya, uh, punya keinginan belajar agama yang begitu luar biasa secara sungguh-sungguh sehingga uh, dapat menjadi pengganti dari ayahnya kelak gitu. Kemudian, uh, apa begitu luar biasa penghormatannya terhadap orang tua, ya. Uh, kemudian dia juga bukan anak yang sombong lagi durhaka. Nah Allah sebutkan, alaihi yauma wulida wa yamutu wa hayya. Kesejahteraan atas dirinya, itu kesejahteraan atas diri Yahya pada hari ia dilahirkan dan pada hari ia meninggal dan pada hari ia dibangkitkan hidup kembali. Nah, ini masya Allah harusnya seperti inilah ya keinginan orang-orang tua ya terhadap anak-anak mereka bahwa anak-anak uh, mereka itu ya diberikan keselamatan oleh Allah ya saat kelahiran mereka diberikan keselamatan oleh Allah diberikan kesejahteraan juga oleh Allah saat dia meninggal dunia dan saat nanti dibangkitkan oleh Allah subhanahu wa taala di hari kiamat. Nah para murid saya ceritanya Allah muliakan Uh, selesai sudah kisah uh, Nabi Zakaria dan Nabi Yahya yang diceritakan oleh Allah dalam Quran Surat Maryam ayat 1 ya uh, uh, apa detailnya adalah ayat yang kedua sampai ke ayat yang kita bacakan tadi ya yaitu ayat ke 15 ayat enam belas Allah menciptakan kisah Maryam nah, kita tadi sebutkan bahwa uh, dalam Surat Maryam itu ada dua kisah yang mengagumkan yaitu kisah Nabi Zakaria dan kisah uh, Maryam yaitu ibundanya Nabi Isa Alaihissalam salam. Nah, para pemirsa yang dimurkan Allah Subhanahu wa taala, Allah perintahkan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam untuk menceritakan kisah Maryam. Nah, jadi kita umatnya juga perlu menceritakan kisah ini kepada anak-anak kita. Karena ini perintah. Jadi bukan hanya anjuran, himbauan, tapi perintah ini. Wadhkur fil kitabi Maryam dan ceritakanlah kisah Maryam di dalam Al-Quran. Nah, kisah Maryam dalam Al-Quran hendaklah kita ceritakan kepada anak-anak kita, ya, agar bisa mengambil pelajaran dalam kehidupan mereka. fil kitab Maryam, tabadat min makanan syarqiyya. Dan ceritakanlah kisah Maryam dalam Al-Quran, yaitu ketika ia menjauhkan diri dari keluarganya ke suatu tempat di sebelah timur. Nah, Nabi eh, apa namanya Maryam ini diperintahkan oleh Allah untuk menjauhkan diri dari keluarganya menuju ke suatu tempat yang ada di sebelah timur. Ya, maka di ayat berikutnya baru jelas maksud dari kenapa diperintahkan untuk menjauh dan menuju ke tempat eh, ke sebelah timur itu di ayat 17 ya Allah ceritakan maksudnya فاتخذت من دونهم حجابا فأرسلنا إليها روحنا فتمثل لها سويا maka ia mengadakan tabir yang melindunginya dari mereka lalu kami mengutus utusan kami kepadanya maka ia menjelma di hadapannya dalam bentuk manusia yang sempurna ya basyaran manusia yang sempurna jadi utusan yang disebut oleh ayat ini maksudnya nabi yang maksudnya adalah Malaikat Jibril, Malaikat Jibril itu menyerupakan diri, menjelmakan diri dalam bentuk seorang laki-laki yang ganteng, yang sangat ganteng, yang sangat tampan. Bahwa kita tahu bersama Wah bahwa Malaikat Jibril itu memiliki enam ratus sayap. Apabila sayapnya dibentangkan maka seluruh alam semesta itu tertutup, seluruh dunia ini tertutup oleh sayap Malaikat Jibril. Nah, tapi malaikat Jibril sering menampakkan diri dalam wujud manusia ya ketika uh, bertemu dengan para nabi biasanya seperti itu jadi tidak bertemu dengan wajah uh, berupa beliau rupa malaikat nabi sendiri ketika melihat uh, malaikat Jibril untuk pertama sekalinya nabi nabi sendiri juga kaget nabi sendiri juga takut ya sehingga beliau uh, segera turun dari gua hira itu cerita beliau menerima wahyu itu Lalu uh, beliau meminta kepada istri beliau untuk menyelimuti beliau. Zamiluni, zamiluni, zamiluni ya selimutilah aku selimutilah aku selimutilah aku karena beliau takut melihat malaikat Jibril itu. Itu dalam bentuk yang asli ya, tapi uh, kemudian malaikat ini bisa menyerupakan diri dalam bentuk manusia ya. Diceritakan oleh ayat ini yaitu dengan uh, rupa basyaran sawiyah. Ya, manusia yang sempurna ya, laki-laki yang tampan, laki-laki yang ganteng ya qalat inni a'udhu bir minka in kunta taqiyya. ya nah para msacjid yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala di sini diceritakan bagaimana sikap Maryam ketika bertemu dengan laki-laki ganteng laki-laki tampan apakah kemudian Maryam bergembira ya bahagia ya uh, minta kepada laki-laki itu untuk uh, yuk kita selfie dulu sebelum Apakah seperti itu? Nah, disertakan ayat ini. Ternyata Maryam berkata kepada laki tersebut, "Inni a'udzu minka in kunta Sungguhnya aku berlindung darimu kepada Tuhan yang Maha Pemurah jika kamu seorang yang bertakwa. Nah, ternyata Maryam takut ya, bertemu dengan laki-laki ganteng, laki-laki tampan, takut apa? Takut buat dosa gitu kan. Takut membuat dia terpesona, tergoda oleh laki-laki tersebut. Maka dia berkata kepada laki-laki itu, sungguhnya aku berlindung kepada Allah yang Maha Pengasih, yang Maha Penyayang, ya, darimu in kuntataqiya jika engkau orang yang bertakwa. Nah, jadi tentu saja Maria melihat ada tanda-tanda ketakwaan pada di laki-laki tersebut, ya, maka uh, Maria mengatakan inkunta jika engkau bertakwa. Nah, jadi tanda-tandanya terlihat oleh Maria bahwa laki-laki itu memang menampakkan ciri orang-orang bertakwa. Namanya saja malaikat, ya. tentu malaikat berbeda rupanya dengan rupa jin, rupa setan yang sangat menakutkan. Ya. Uh, maka <tuh> Maryam pun uh, kemudian meminta kepada Allah agar dia dilindungi dari uh, godaan laki-laki uh, tadi ya dia jangan uh, tergoda sampai tergoda oleh laki-laki ganteng tadi laki-laki tampan tadi ya. kemudian dilanjutkan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam ayat berikutnya ya qalat ini in kemudian kata malaikat Jibril qala inna ma ana rabbik ahaba laki Kudaman Zakiya sungguhnya aku ini hanyalah seorang utusan Tuhanmu untuk memberimu seorang anak laki-laki yang suci. Nah, ini uh, tugas malaikat Jibril bertemu dengan Maryam adalah untuk memberikan kabar kepada Maryam bahwa Maryam sebentar lagi akan hamil, Maryam sebentar lagi akan uh, punya anak, akan melahirkan. ya Tentu saja ini mengagetkan bagi Maryam bagaimana bisa punya anak ya menikah saja belum berzina juga tidak ya beliau manusia suci tidak pernah berzina seumur-umur hidup beliau dan menikah juga belum ada belum belum pernah uh, belum belum ada pasangan hidup ya. belum menikah Nah kemudian Allah melanjutkan ya Uh, sungguhnya aku apa, Mariam bertanya, bagaimana akan ada bagiku seorang anak laki-laki sedang tidak pernah seorang manusia pun menyentuhku dan aku bukan seorang pezina. Nah, ini dia uh, perkataan Maryam Maryam kaget, bagaimana bisa punya anak? Saya nggak pernah disentuh laki-laki gitu dan saya juga bukan wanita tuna susila. Saya ini bukan penzina ya, yeah. tetapi kemudian Nah, malaikat Jibril meyakinkan Maryam bahwasanya hal itu bisa saja terjadi kalau Allah mau, ya. kalau nasi amran Demikianlah dan Tuhanmu e, menyatakan bahwasanya itu mudah dan Allah akan menjadikan anakmu itu menjadi Tanda bagi manusia dan rahmat dari Allah subhanahu wa ta'ala. Wa kana amran maqdiya. Dan itulah ketentuan yang sudah ditetapkan. Jadi Maryam tidak bisa lagi menghindar dari kabar itu. Bahwa beliau sebentar lagi akan mengandung. Dan beliau sebentar lagi juga akan melahirkan seorang anak yang suci. Baik para meresektif yang dimuliakan Allah. Kita akan lanjutkan setelah pesan-pesan berikut ini.